Bertemu kembali dalam Belanjawan 2021, kerajaan ada menyenaraikan bahawa kerajaan merancang untuk melaksanakan skim jaminan penjanaan pekerjaan ataupun jana kerja yang melibatkan penyediaan 500,000 peluang pekerjaan baru termasuk pelbagai program peningkatan kemahiran dan juga latihan semula, reskilling dan upskilling melalui pembelanjaan kerajaan sebanyak 3.7 bilion ringgit. Dan untuk bercakap mengenai peruntukan yang diberikan dalam usaha untuk menjana peluang pekerjaan, bersama di talian menerusi Skype ketika ini Datuk Dr. Zakaria Abdul Rashid, pakar ekonomi. Assalamualaikum Datuk, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Datuk, melihat kepada peruntukan yang diberikan 3.7 bilion ringgit ini melalui pelbagai inisiatif kerajaan, bagaimana Datuk melihat projection ataupun unjuran peluang pekerjaan yang akan dicipta dengan peruntukan sebanyak 3.7 bilion ringgit ini? Saya rasa fokus ataupun tumpuan kepada penciptaan pekerjaan ini memang sangat-sangat dialu-alukan ketika suasana ekonomi pada 2021 tahun depan. Kita jangkakan keadaan pengangguran dan juga underemployment yang agak meluas juga. Jadi apa yang dirancangkan, inisiatif-inisiatif yang dilakukan untuk menjana pekerjaan dan jumlah peruntukan yang disediakan, walaupun memang tentunya tidak dapat menangani masalah pengangguran yang begitu hebat, tapi namun sekurang-kurangnya saya mengharapkan bahawa inisiatif ini dapat mengurangkan sedikit tekanan kepada pengangguran. Dan saya juga dipahamkan ada juga cadangan untuk mewujudkan Majlis Pekerjaan Negara yang saya rasa dipengerusikan sendiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan saya rasa yang ini sangat-sangat dialu-alukan, tetapi kita tak tahu apa detailnya lagi. Bagaimana majlis ini akan berfungsi. Sebab kita ada, selain dari itu, kita dah ada dah apa yang dipanggil sebagai majlis MPGN, majlis perundingan gaji negara yang melihat soal pasaran buruh yang pada ketika ini. Dan kerana pada tahun 2021, kita menganggarkan, sebenarnya kita bermula daripada 2020 ni, kita dah mengalami masalah pengangguran. Sekarang ni angka yang terkini ialah 4.7%. Selama beberapa bulan kita menikmati guna tenaga penuh, sekarang 4.7%. Dan saya juga merasa amat bimbang kerana selepas bulan Oktober, November, Disember ni kita mula melakukan PKPB, bermakna berlaku juga disruption dalam pengeluaran, dan bermakna ramai juga pekerja-pekerja terpaksa bekerja dari rumah dan juga ada yang mungkin diberhentikan. Jadi saya rasa takut, saya bimbang kadar pengangguran ini akan meningkat lagi, lebih tinggi daripada 4.7%. Dan sekarang ini pengangguran kita lebih kurang dalam dekat 800,000. Dan kalau ini berlaku dan apa yang diunjurkan oleh kerajaan pada pembentangan itu, bahawa pada tahun 2020 ini kita akan mengalami pengecutan ekonomi, penguncupan ekonomi sebanyak negatif 4.5%. Dan kalau lebih teruk lagi pada itu, kerana perkembangan terbaru ini, mungkin kita boleh sampai apa yang disasarkan oleh Bank Negara Malaysia, negatif 5.5%. Dan kalau itu berlaku, saya rasa kita akan mencapai pengangguran melebihi 1 juta orang. Datuk, saya mencelah. Tapi kalau kita lihat daripada inisiatif-inisiatif yang diberikan ini, contohnya, saya ambil contoh. Satu, untuk sektor yang mempunyai kebergantungan tinggi dengan warga asing ini, contohnya seperti pembinaan dan peladangan. Ada juga insentif khas 60% daripada gaji bulanan yang disediakan dengan 40% disalurkan terus kepada majikan dan 20% kepada pekerja tempatan bagi menggantikan pekerja asing. Dan ini usaha kerajaan untuk memenuhi ataupun mengisi kelompongan sektor-sektor yang tidak dapat beroperasi dengan secara penuh kerana ketiadaan pekerja asing. Adakah insentif-insentif ini juga
tidak mampu untuk mengelakkan jumlah ataupun angka pengangguran meningkat? Itulah saya katakan tadi, inisiatif-inisiatif ini memang sangat-sangat dialukan. Saya rasa apa yang telah diatur itu memang boleh menambahkan peluang-peluang pekerjaan pada 2021. Cuma saya katakan tadi, namun saya tak fikir bahawa apa yang kerajaan buat pada yang rancang pada 2021 ini dapat membawa kita balik kepada keadaan guna tenaga penuh, iaitu pengangguran balik semula kepada 3.2%. Itu tak mungkin sama sekali. Kerana penciptaan pekerjaan ini dia subjected to atau bergantung kepada aggregate demand, iaitu bagaimana isi rumah berbelanja, bagaimana firma melabur dan juga bagaimana kecergasan kita dapat mengeksport barangan kita balik ke luar negara. Sedangkan kita tahu bahawa terutama di external sector ekspor kita, negara-negara tersebut masih lagi lemah, masih lagi tidak menentu lagi. Dan bermakna suntikan untuk mengembangkan ekonomi secara domestik, dia mempunyai batasan-batasan tertentu. Yeah. Walau bagaimanapun, itulah yang terbaik kerajaan boleh lakukan untuk mencergaskan balik penciptaan kerjaan. Apa lagi yang mungkin secara ringkas, apa lagi Puan rasa penambahbaikan? Mungkin kita melihat belanjawan itu secara umumnya ada satu belanjawan yang holistik yang melihat menyentuh terhadap semua sektor-sektor berkepentingan dan semua lapisan masyarakat. Tetapi pada pendapat Prof, ringkasnya apa lagi yang mungkin perlu diberikan nilai tambah yang kalau ada dalam belanjawan 2021 itu lebih baik? Kalau tentang pekerjaan tadi, saya memang mengalu-alukan supaya kita dapat menukarkan daripada pekerja asing kepada pekerja tempatan. Kerana dia macam killing two birds with one stone lah. Sebab kita dapat mengurangkan pergantungan kepada pekerja asing dan kita dapat menggantikannya dengan pekerja tempatan. Tetapi dia mempunyai batas tertentu juga kerana seperti apa yang Hakim katakan tadi, di dalam sektor peladangan, fruit harvesters ataupun mereka yang mengait buah-buah sawit itu, lebih daripada 95%-nya adalah pekerja-pekerja asing. Dan ini tidak semudah itu untuk kita menukarkan kepada pekerja asing kepada pekerja tempatan. Ya. Tetapi dalam sektor-sektor lain, saya sangat-sangat mengalu-alukan pertukaran ataupun penggantian daripada pekerja asing kepada pekerja tempatan supaya ramai daripada rakyat kita sendiri dapat pekerjaan dan mereka dapat menjana pendapatan semula. Terima kasih Dato' Dr. Zakaria Abdul Rashid, pakar ekonomi, bercakap mengenai peluang pekerjaan dan juga kos sara hidup dalam perancangan peruntukan perbelanjaan awam ataupun belanjawan 2021 yang dibentangkan oleh Menteri Kewangan pada Jumaat. Terima kasih Dato' di atas pandangan yang diberikan. Terima kasih banyak.